Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Mariat Chan. Di video kali ini, saya akan memvideokan penanaman bunga Bromelia toke hijau. Ini masih satu jenis dengan bunga yang sebelumnya ya, Cryptanthus, tapi ini nama Cryptanthusnya saya kurang paham, tapi ini namanya di Shopee Bromelia toke hijau. Kalau harga bunga di Sorong ini mahal-mahal sekali ya. Ini memang dia sudah agak layu ini karena sudah 2 minggu di dalam kotak. Ini pengiriman dari Bandung, jadi memang sudah agak lama di dalam kotak, jadi agak rada layu. Tapi ini lihat, ini mulai ada mau tumbuh anakan ya. Ini juga padahal aslinya yang ini, tapi sudah kayaknya rusak, yang asli yang dasarnya rusak, malah tumbuh tunas-tunas baru. Nah sekarang kita akan menanamnya. Jadi sebelum kita tanam, ini yang kuning-kuning kita buang saja ya. Yang kuning-kuningnya saya buang. Nah, setelah itu kita siapkan media tanamnya. Nah, di sini kita akan mengaduk media tanamnya. Di sini saya menggunakan sekam. Ini sekamnya. Sekam tanah biasanya. Ini pupuk kandang ya, tai kambing ini yang sudah kering. Masukkan ke potnya ya. Nah, ini media tanamnya kebanyakan kita kurangi. Nah, sudah. Sini saya pakai tangan saja, kurang terbiasa menggunakan sarung tangan. Ini dia juga masih mempunyai urat. Mudah-mudahan ini masih bisa tumbuh ya. Tapi bunga ini memang sangat mudah sekali tumbuhnya. Tanpa urat dia juga bisa tumbuh. Disiram. Nah, selesai. Nah, sekian video penanaman Bromelia toke hijaunya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.